nang sebenarnya banyu ujang ni asal dari surga turun ke langit. Tapi ada lagi yang ahli tafsir menyatakan bahwasanya itu bukannya binatang, itu malaikat menyerupa model binatang. Malaikat-malaikat surga juga. Apalagi dia orang bahari, hujan yang hari Jumat atau hujan malam Jumat, nang langsung mulai di langit kawadah, jangan terkena atap, langsung sama sekali. Banyak diambil banyak itu bacaan Fatihah sekian kali, kulhuwallah sekian kali, kulhuwallah sekian kali, kulhuwallah sekian kali, itu jadi obat semua penyakit. Nah, wa majumi'a min nadan, dan nang dikumpul-kumpulakan daripada titik-titik hujan. Titik hujan juga kita tanah ya, banyunya itu mutlak juga. Apalagi dia orang bahari, hujan yang hari Jumat atau hujan malam Jumat, nang langsung mulai di langit kawadah, jangan terkena atap, langsung sama sekali. Banyak diambil banyak itu bacaan Fatihah sekian kali, kulhuwallah sekian kali, kulhuwallah sekian kali, kulhuwallah sekian kali, itu jadi obat semua penyakit. Dulu di rumah sakit Mertapura ini ada baulah kolam di depan rumah sakit kita. Nah, kolam itu lalu apa? Turun banyak hujan di situ. Nah, banyaknya ini yang diminum, maka lawan si pasien-pasien. Pada zaman Menteri Haji Umar almarhum, pegawai di rumah sakit Mertapura Bahari. Apalagi yang banyak terkena hujan yang hari Jumat itu, perlu balasan pasien itu. Nah, agama memberi pitua pulang-pulang sidin, bacakan dulu Fatihah sekian kali, pulang-pulang kulhuwallah sekali, kalau-kulang-kulang sekali, ilmakallam itu pasien. Namunnya banyak baik orang di rumah sakit itu, kan kayu rumah sakitnya. Walaisa nafasa dabatin fil bahri, bukannya hujan itu dari hinak seekor binatang di laut. Nah, ini ada ilmu. Ilmu apa? Kemarinnya kalau tahu. Ujarnya hujan itu banyak hujannya. Asalnya banyu laut. Nah, di laut ini ada binatang saling gonolan. Nah, rupanya nang kaya gajah mempunyai belalai meisap banyu laut. Kemudian disamburakannya, disamburakannya ke atas, lalu kemana-mana itu di bawah angin. Itulah kisah hujan dinya. Menurut di sini itu salah. Nang sebenarnya banyu hujan ini asal dari surga turun ke langit. Tapi ada lagi yang ahli tafsir menyatakan bahwasanya itu bukannya binatang, itu malaikat menyerupa model binatang. Malaikat-malaikat surga juga. Kita kadang misalkan masalah alam itu memang binatang pokoknya, artinya banyak hujan boleh dipakai untuk basuh behera, kata tarpa, sebagainya, memandiin halus.